Tahniah Nat Zainal dan Ungku Ismail yang sah bergelar suami isteri pada tanggal 23 Januari. Rakan selebriti ucap tahniah, Nat Zainal dan Ungku Ismail selamat bernikah pada. Perkongsian video yang dimuat naik pelakon Nat Zainal dan Ungku Ismail di Instagram masing-masing mengundang pelbagai pertanyaan dalam kalangan netizen. Menerusi video pendek tersebut memperlihatkan pasangan yang memakai pakaian serba putih menaiki tangga sambil berpegangan tangan di kawasan yang kelihatan seperti sebuah masjid. Pada perkongsian yang sama juga, Nat dan Ungku meletakkan caption yang sama, iaitu emoji bentuk love dan tarikh 23/1/23, 23 Januari 2023. Malah turut disertakan senarai kredit kepada mereka Fashion Set dan Luna, jurusolek terkenal Dato' Alha Alfa dan penata gaya TYM Fatimah selain turut mendapatkan hikmat jurugambar serta videografer Imrose Pendragon, Marewah dan Haikal Shuib. Ruang komen di perkongsian itu sudah dipenuhi dengan ucapan tahniah daripada netizen dan rakan selebriti seperti Umi Nazira dan Rosita Chewan. Alhamdulillah, happy for you babe, gembira untuk awak, komen Umi Nazira. Biarpun ada yang keliru kerana beranggapan ia kemungkinan sekadar marketing untuk drama, namun ramai netizen tetap mengucapkan tahniah kepada pasangan itu. Real life ke drama ini, moga ini betul-betul. Tahniah. Kalau betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah buat Ungku dan Kak Nanat. Semoga bahagia berkekalan hingga ke jannah. Komen netizen. Bagaimanapun usaha gempak untuk mendapatkan kepastian daripada Ungku dan Nat gagal selepas pasangan itu tidak memberi respon kepada mesej yang ditanya di WhatsApp. Terdahulu, Nat dimasukkan ke hospital pakar KPJ Ampang Putri, di sini, sejak 20 November lalu akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Sepanjang pelakon drama Cina Buta itu di hospital, Ungku menjadi orang paling rapat yang berkongsi mengenai perkembangan aktris itu. Malah, Ungku juga melancarkan tabung kecemasan bagi mengumpul sumbangan buat Nat bagi menampung kos rawatan sejak aktris itu dirawat di ICU. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.